Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya Abdul Jabbar Selayar. Saya akan mencoba memberikan sebuah tutorial cara fotokopi ukuran legal atau F4 pada printer Canon PIXMA G4010 4010. Baik, pertama-tama kita masukkan kertas ukuran legal terlebih dahulu ke atas sini. Ya. Nah, kita masukkan di atas tatakan ini sampai bunyi. Ah, ini sudah bunyi. Ah. Selanjutnya pilih mode salin. Pilih menu. Lalu pilih ubah opsi halaman. Ya. Pilih ukuran halaman. Nah, dan diketik legal. Ya, ini sudah legal. Oke. Ya. Nah, lalu tekan oke. Oke, sampai komode salin. Nah, ini sudah legal, ya. Nah, jika nanti kita ingin mencetak, kertas lebih dari satu, maka kita tekan ini dua, ya. Nah, kalau kita ingin mencetak warna hitam, maka kita tekan black. Dan kalau ingin mencetak warna, maka kita tekan color. Kita coba yang warna. Nah, ini sudah proses pencetakan. Nah, ini akan masuk di sini dan dia akan keluar ya, ini berkas yang kita scan atau copy, dan di bagian bawah ini adalah hasilnya ya. Nah, ini. Nah, tadi karena saya tekan dua, maka kertas yang keluar berjumlah dua lembar. Nah, begitu juga nanti, dan ini saya tekan yang warna. Akhirnya warna. Yang ini kertas folio legal atau ukurannya F4. Nah, bisa ini kalau kita mau copy ini panjang sekali nih hasilnya ya. Ini hasilnya. Nah, saya kira cukup sekian ya. Nah, kalau video saya ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.